Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi waffaqana wa iyyakum lihudur fi misri hadzal majlis al mubarak. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al mazid. Waj'alna wa iyyakum min ahlil khair, min ahli sa'adah, min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. أشهد أن الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت العرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبي وحلق ونهر وطاف بالبيت العتيق وقب أجر وصحبه ومن تبعهم بإحسان من أول يوم إلى يوم المحشر. اللهم لا سهل إن جعلته سهلا فبقدرتك وجودك وكرامك وإحسانك اجعل كل صعب وحزن سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan pengurus serta dewan Masjid Agung Jawa Tengah dan juga remaja Islam Masjid Jawa Tengah, khususnya ketuanya Ustadz Haris dan semua yang hadir serta jamaah Majelis Ahad Wage yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula seluruh pendengar dari Radio Dais yang semoga juga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dunia sampai surga. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, seperti biasa kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala anugerah, karunia, keberkahan dan kebaikan dari Allah kepada kita, yang mana Allah terus memberikan kepada kita dengan kita berharap semoga Allah juga membukakan bagi kita jalan terus untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk kita masuk ke dalam makna dan hakikat bersyukur kepada Allah, sehingga kita benar-benar hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang menghambakan diri kepada Allah pasti akan mendapatkan hidayah, taufik untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Salawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, hamba yang mendapatkan level tertinggi di sisi Allah, hamba yang mendapatkan pangkat tertinggi di sisi Allah, hamba yang mendapatkan pujian yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memang telah mendapatkan sebutan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap dengan berkah salawat dan salam Allah bukakan bagi kita untuk bisa mencintai dan meneladani Rasulullah, sehingga kita pun menjadi bagian umatnya Nabi Muhammad yang terus naik makomnya, kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, pengikut yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, sehingga mendapatkan syafaat dan berkumpul bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah
Kita berada di bulan Agustus, bulan yang termasuk sakral bagi bangsa dan negara kita, sangat sakral bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena di bulan ini ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia, yang diperjuangkan bukan sehari dua hari, bukan semalam dua malam, bukan lagi sebulan dua bulan, bukan lagi setahun dua tahun, lama. Sehingga akhirnya alhamdulillah Allah berikan kemenangan dan Allah berikan kemuliaan pernyataan proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus yang masa itu presiden kita yang pertama Insinyur Haji Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta alhamdulillah menyatakan, dan itu menjadi hari yang sakral bagi kita. Dan ceritanya alhamdulillah bertepatan dengan bulan Ramadan, bertepatan dengan hari Jumat, dan itu merupakan satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, yang semoga keistimewaan ini gak diambil sama Allah, ditambah terus oleh Allah selama kita bangsa dan rakyat Indonesia ini mau bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur itu kan maknanya luas. Kalau dikatakan ulama, singkatnya bersyukur ini kan dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota tubuh. Berarti kalau kemerdekaan ini kita bersyukur, ya bagi kita mengisi kemerdekaan dengan pembangunan seluruhnya, mental kita, jiwa kita, bangsa kita ini, raga kita, untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan juga pendiri bangsa kita. Kalau kita kembali, insya Allah kita punya lagu Indonesia Raya kan, sebutannya bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Jadi mereka sudah tahu, orang-orang dulu ternyata hebat. Disuruh bangun jiwanya dulu, ruhnya dibangun dulu. Kita ini suruh bangun ruh kebangsaan, ruh sebagai orang Indonesia, ruh yang bangga dengan Indonesia, baru kita bangun badan kita. Kalau bangun badan, rohnya belum dibangun, akhirnya malah merusak negara, malah menghancurkan kemerdekaan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini temanya merdeka dari hawa nafsu. Nah, merdeka ini kan berarti menang, berkuasa, bebas, bisa ngatur sendiri, gak tergantung dengan yang lain. Seperti kalau kita kembali di bulan Ramadan, Allah berikan 10 hari yang terakhir stempel dari Allah, al-idku minan nar, dibebaskan, dimerdekakan kita dari api neraka. Cuman kalau melihat diri kita masing-masing, kira-kira ini sebenarnya kita sudah merdeka dari api neraka atau belum? Kira-kira sudah merdeka atau belum? Kalau kita lihat diri kita, sebenarnya sudah merdeka belum? Belum ya? Berarti masih ingin nemuin Ramadan lagi ya? Kalau kita lihat kayaknya gak masuk kita ini merdeka dari api neraka. Kenapa? Saya masih kayak gini. Masih kayaknya belum lah. Kewajiban-kewajiban masih banyak yang kelepas. Perintah-perintah Allah masih banyak yang tertinggal. Dosa dan larangan masih terkadang saya nerjang, dan masih banyak. Padahal yang dimaksud merdeka dari api neraka, Allah merdekakan hamba itu dari perbuatan orang-orang ahli neraka. Merdeka dia, gak menjadi jajahannya neraka, jajahannya sifat neraka, jajahannya perbuatan neraka, jajahannya ucapannya ahli neraka, jajahannya kebiasaan ahli neraka, jajahan orang yang bakal masuk ke dalam neraka. Enggak, merdeka. Itu bebas, berkuasa, bisa ngatur sendiri. Nah, ini merdeka tapi dari hawa nafsu. Hawa nafsu ini sering kita dengar, sering diulang.
Ramadan juga disampaikan, Ramadan ini bawahnya, nanti gak kelihatan wajah saya. Ramadan ini kita salah satunya bukan cuma nahan makan dan minum, tapi juga menahan hawa nafsu. Sering kita dengar nih hawa nafsu. Hawa nafsu ini kayaknya bolak-balik kita dengar, apal kita hawa nafsu. Tapi yang dimaksud hawa ini apa? Yang dimaksud nafsu itu apa? Yang dimaksud hawa nafsu itu apa? Terus kok jadi momok yang sangat besar? Ini kalau kita kembali daripada yang disampaikan di dalam media sosial. Ini kan zamannya zaman media sosial. Balike kabeh ning media sosial. Kadang malah jadi guru besar. Makanya Mbah Google ini terkadang menjadi guru mursyid, guru murabi, guru salik, guru, semua guru dipegang sama Google. Ada, mau cari apa aja ada. Hebat ya? Yang hebat Google-nya atau pencipta Google? Hah? Subhanallah, semuanya ada. Tercantum. Disampaikan di dalam yuk nyantri. Ada ini media sosial yuk nyantri. Bahwa hawa nafsu ini ngambilnya dari keterangan bahwa kita manusia ini punya mata, punya telinga, punya mulut. Mata itu fungsinya untuk melihat, telinga ini untuk mendengar, mulut ini bisa untuk berbicara, di dalamnya ada lidah yang bisa untuk merasa. Juga kita ada kulit, kulit ini juga bisa nanti sebagai bagian panca indera perasa, panas, dingin, perih, pedih, dan masih banyak hal yang lain. Jadi kalau dibilang hawa ini hasrat, nafsu ini diri kita. Kalau ibaratnya nafsu ini tempatnya, hawa ini kecenderungannya, dan hawa ini pasti buruk, nggak ada yang baik. Kalau nafsu nanti ada tingkatan-tingkatannya, tapi tingkatan yang pertama ini innan nafsa la'ammaratin bisu, nafsu ini pasti mengajaknya kepada perbuatan buruk. Di sini disampaikan asal makna nafsu adalah adanya sesuatu atau dirinya, tadi diri kita sendiri. Sedangkan makna hawa adalah kecintaan, kecenderungan pada sesuatu. Jadi kalau hawa nafsu berarti apa? Keinginan terhadap sesuatu dari diri kita. Bahasa gampangnya gitu. Kalau disampaikan di dalam kitab Idha Israh al-Mukarrabin, yang ini kita ambil kitab terjemahan, hawa ini kecenderungan kepada sesuatu yang batil, selalu mencarinya keburukan. Tapi kalau kita bahasa Indonesia kadang ngomong, wah hawane panas, hawane adem. Tapi kalau hawa dalam makna di sini bahasa Arab, hawa kecenderungan kepada hal yang batil. Ada dua. Hawa adalah perilaku dan tabiat nafas. Terbagi menjadi dua. Yang pertama,
ajakan-ajakan syahwat yang terdapat di dalam diri seorang, yaitu seperti menipu, menguasai nafsu serta diperebutkan oleh manusia. Jadi hawa-hawa yang dasar ini termasuk sifat dasar manusia. Jadi kabeh menungso niku hawa-hawa nafsu. Merah duwe hawa nafsu niku biasane wong mati, bangkai. Orang mati, jenazah sudah enggak ada hawa nafsu. Jadi selama hidup berarti kita punya hawa nafsu. Yang kedua, hawa yang timbul ketika seorang marah. Kalau tadi hawa yang biasa harian, yang kedua hawa yang timbul saat kita marah. Dan ini yang paling dahsyat, paling bahaya. Karena kalau sudah marah, menguasai, tidak bisa dikontrol. Makanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap marah, ada seorang sahabat yang minta nasihat kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengulang-ulang, la taqdub faraddada miraran, la taqdub, la taqdub. Sehingga kita tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nabi yang tidak pernah marah, tanda kutip. Nabi yang tidak marah tapi tanda kutip. Kira-kira kalau ada orang kurang ajar sama orang lain, nabi marah enggak? Kira-kira marah enggak? Marah enggak? Enggak mungkin nabi enggak marah. Nabi ini yang paling hebat di dalam akhlak. Jadi kalau masalah ada orang lain kurang ajar, nabi marah. Tapi marahnya nabi tanda kutip, tidak akan pernah hawa nafsu menguasai Nabi Muhammad. Seperti ada cerita sahabat yang manggil sahabat lain dengan sebutan yang jelek. Dipanggil sama Rasulullah, jangan kau teruskan kebiasaan kaum jahiliyah. Itu kira-kira omongan marah apa enggak? Marah. Tapi bukan hawa nafsunya Nabi Muhammad yang menguasai, tapi rasa cintanya untuk memberikan nasihat. Jangan dikira Nabi Muhammad tidak pernah marah. Nabi marah. Apalagi kalau sudah urusan dalam maulid disampaikan urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk pribadi Rasulullah, Rasulullah tidak marah. Dalam hal ini ada tanda kutip lagi, selama tidak untuk mencelakakan atau mengganggu orang lain atau berhubungan dengan merusak agama. Rasulullah diperangi tidak marah. Bahkan Rasulullah dibunuh tidak marah. Tidak terus maki-maki yang bunuh. Dan dalam riwayat pernah Rasulullah SAW lagi tiduran enak, lagi bahasanya layah-layah tanpa ada penjagaan sahabat. Insyaallah ini kejadian sebelum turun ayat wallahu yaksimuka 'anil nas, Allah menjaga dari semua manusia. Padahal dari kalau salah satu keistimewaan nabi, dari cahaya sudah dijaga sama Allah. Saat Rasulullah sedang tiduran, ada satu orang musyrikin Quraisy yang melihat Rasulullah sendiri, maka dia mengendap-endap, lalu tahu-tahu sudah dekat dengan Rasulullah, ngambil pedangnya, menghunuskan pedang, nempelkan pedang di lehernya Rasulullah. Rasulullah bangun. Rasulullah bangunnya juga santai, masih tersebut pasti teringat kalimat nyebut alhamdulillah. Nah, Rasulullah nggak bakal lupa sama Allah, masih mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Quraisy ini mengatakan, hey Muhammad, kalau sudah seperti ini, siapa yang akan menolongmu? Ini Muhammad, nek kira-kira kita lagi tiduran, kita tahu punya musuh lagi tiduran, tahu-tahu musuh kita ini sudah nempelkan pisau di leher kita, kira-kira baunya gimana ya? Bukan kaget lagi, mungkin ya bisa mamak puyo-puyo ya. Masalah dengan tenang, diancam seperti itu juga tenang. Lalu cuma Rasulullah dengan tenang jawab, Allah, menyebut nama Allah. Saat menyebut nama Allah, itu pun bukan pakai teriak Rasulullah, dengan tenang, Allah.
Tapi sebutannya Allah ini diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, seorang yang mungkin benar-benar hatinya mengucap dan percaya yakin penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, maka saat menyebut nama Allah, orang itu gemeter. Dari gemeternya ketakutan sampai pedangnya terlepas, diambil sama Rasulullah, gantian ditempelkan ke leher orang itu. Mas, ini kira-kira koyong ini. Ini pedang sudah nempel di lehermu, kira-kira siapa yang bakal menolong? Orang itu, Muhammad, kok ini orang baik? Kok ini terkenal baik? Kok tidak pernah dendam? Ayah saya ini cuma iseng main-main. Terus sosok senyum. Tidak ngomong, jangan diulangi lagi ya, hati-hati ya. Pedang, tidak ada hawa nafsu yang menguasai Rasulullah. Padahal jiwanya terancam. Tidak marah. Tapi kalau di dalam riwayat Rasulullah SAW saat sedang sholat, itu dilempari kotoran, dikasih kotoran. Selesai sholat, Rasulullah angkat tangan doa. Allahumma alaika bi fulan wa fulan wa fulan. Itu doa seperti itu marah enggak? Marah tapi bukan marah yang dikuasai hawa nafsu. Kenapa? Orang kafir, orang Arab ini Quraisy, ini mereka disebut jahiliyah, tapi belum pernah jahiliyahnya seperti ini. Ini kalau dibiarkan bisa lebih bahaya lagi, diteruskan nanti sama anak cucunya. Jangan sampai. Rasulullah doa untuk berhenti nih orang-orang. Bukan marah untuk hancur, rusak semuanya. Nah, hawa yang karena marah ini dahsyat rusaknya. Jadi hawa yang pertama itu hawa harian kita. Hawa nafsu untuk makan, hawa nafsu untuk minum, hawa nafsu untuk macam-macam. Itu masih masuk bagian dari hawa nafsu. Kalau nanti itu tingkatan-tingkatan para aulia, para solihin ya, insya Allah tidak ada seperti itu. Seperti kita dengar dalam riwayat manakib Syekh Abdul Ghadir, ya, tidak makan kecuali ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bihaqi alaika kul, bihaqi alaika syrob, dengan kemuliaanku yang hak, makan kau, dengan kemuliaanku yang hak, minum kau. Dan itu banyak dilakukan orang-orang sholat. Mereka tidak punya hawa nafsu yang untuk diikuti. Tidak. Hawa nafsu mereka, hawa nafsunya yang sudah masuk mutmain. Sampai nanti masih makom yang lebih mulia lagi. Nah, kita ini yang kelas-kelas kayak kita ini loh, yang hawa nafsunya kadang kencang, kadang malah menguasai kita, bahkan menjadikan kita teledor, bahkan menjadikan kita celaka. Bahkan menjadikan kita nanti celakanya naudzubillah abadi lah, naudzubillah. Kalau sudah dikuasai hawa nafsu. Maka jenis hawa yang lain di luar yang tadi kedua ini masuk sebagian tambahan ini hawa nafsu yang timbul karena kibir, sombong. Itu hawa nafsu juga yang orang akhirnya kalau dengan sombongnya tidak terima yang lain. Kadang kebenaran yang hak tidak dia terima, dia tutup. Tapi kalau sudah seperti ini bahaya. Maka hawa ini tempatnya di dalam diri kita, nafsu kita sendiri. Jadi hawa kalau sama nafsu terpisah ya, hawa sendiri, nafsu sendiri. Kalau sudah jadi hawa nafsu berarti gabungan. Kecenderungan, tabiat untuk berbuat keburukan dan berbuat kebatilan. Jadi menungso ini kok cenderungnya seperti itu. Nah makanya untuk manusia Allah muliakannya dengan tambahan akal. Akal ini diharapkan membimbing. Manusia ini punya hati dan ruh dan juga punya nafsu. Hati dan ruh ini tempat bersemayamnya kebaikan, bisikan-bisikan yang baik. Sedangkan nafsu, tempat bersemayamnya hawa, biasanya bisikan-bisikannya dari syaitan dan iblis, dan kelompok-kelompok setan dan iblis. Ada satu cerita. Hawa ini satu hal yang menjadi bencana yang besar bagi umat manusia, yang terkadang kalau sudah punya kena hawa ini
bisa lebih dari setan dan iblis. Sampai akhirnya enggak takut sama Allah. Kalau setan dan iblis itu masih takut sama Allah. Tapi kalau manusia sudah tertutup hawa, terkadang tidak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita punya hawa ini kalau sudah kuat, kita tahu haram, diterjang, ketutup sama hawa. Tahu itu larangan, tahu itu enggak boleh, tahu itu dosanya besar, tahu nanti bakal mencelakakan, tapi karena hawa, diterjang. Nah, orang kalau mau termasuk mulia di zaman kita ini sebenarnya enggak perlu repot-repot. Kita termasuk pernah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid Habsyi, beliau ditanya salah satu muridnya, "Ya Habib, kira-kira kalau saya ingin kelebihan-kelebihan yang istimewa itu bisa gak?" "Bisa." "Kira-kira amal apa yang saya harus lakukan atau wirid apa yang harus saya dawamkan?" Biasanya nama dia ngono. Ini ketemu Ustaz, Kiai, Yopo Habib kan dulu amalan sing iso dadike piye ngono lah. Istilahnya matanya tembus pandang, dari sini kelihatan sampai ke sana, akhirnya gak ketok apa-apa. Dari tembusnya pandang sampai ketembusan tapi nanti gak kelihatan apa-apa ini. Telinganya bisa jarak dengar jarak 1 kilo. Wah, macam-macam. Kata Habib Ali, "Sudah gak usah bagi mirip macam-macam. Kau jaga dirimu dari yang haram, kau tinggalkan hawa nafsu. Dan tinggalkan yang haram. Jangan dalam haram. Gak usah yang lain-lain. Jangan yang haram. Mata jangan pakai haram, telinga jangan sampai haram, mulut jangan sampai haram. Nanti Allah bukakan semuanya rahasia-rahasia. Nanti Allah bukakan hikmah semuanya." Di dalam kitab Kisah Hadramiyah, Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf, diceritakan dulu ada satu orang non muslim yang tidak beriman sama Allah, tapi punya kelebihan tahu keadaan hati seorang tanpa bantuan makhluk yang lain, istilahnya tahu. Jadi setiap orang yang datang ke tempatnya dia tahu, "Oh, kau punya niat ini, kau punya keinginan seperti ini," dibukakan semua sama Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia tidak beriman sama Allah. Sampai akhirnya beritanya menyebar, terdengar sama satu ulama yang alim, termasuk ini orang alim mufti, melihat, "Oh, ini kalau dibiarkan bahaya, ini bisa merusak akidah seseorang, bisa menyesatkan orang, bisa menjadikan orang-orang yang beriman keluar dari agamanya, ini bahaya. Ah, saya harus bertindak." Maka sang alim tersebut punya niatan mau datang ke rumah orang tersebut, bukan main-main, ingin membunuh orang itu. Ingin membunuh orang tersebut. Dia bawa pisau kecil, istilahnya apa? Bahasa Indonesia selip kiri. Bahasa Indonesia selip kiri. Ya pokoknya diumpetkan lah. Diselipkan. Diselipkan di belakangnya baju. Dia datang ke rumah orang tersebut tanpa salam karena bukan muslim, walaupun ada tulisan yang lain. Datang ke rumah orang tersebut, saat ngetuk pintu, dibuka pintu, langsung nanya, "Oh, fulan, datang ke tempat saya, hebat. Anda kan orang terkenal, alim, terkenal, rujukannya semua orang untuk datang minta fatwa ke jenengan, minta petunjuk kepada jenengan. Datang ke tempat saya, ini hari yang istimewa buat saya. Ada tujuan apakah?" "Oh enggak, saya cuma mau main-main, ingin ketemu aja sama jenengan." "Jangan bohong." "Enggak, saya benar-benar cuma mau datang sini mau ketemu sama jenengan." "Jangan bohong, jenengan kan mau bunuh saya. Itu di belakang jenengan kan sudah gelengkan peso, sudah diasah, sudah siap untuk bunuh saya." Kaget tadi. Ternyata yang diomongkan orang-orang benar, ini bukan main-main. Ternyata orang itu tahu, hati saya pun bisa dilihat sama dia. Kaget orang alim. Kira-kira zaman saya itu anak bayang ini piye? Sakti. Sakti banyak, teman saya ada namanya Sakti. Ini kalau kira-kira orang yang seperti ini ada di zaman kita, wes borak-beruh apa aja. Saya juga mungkin datang mau belajar juga, tanya-tanya sama dia.
Jangan bohong, jenengan kan mau datang ke masjid mau bunuh saya. Udah. Jangan bohong, itu di belakang jenengan ada peso. Mana coba, keluarkan aja pesonya. Ayo di belakang peso. Akhirnya, oke pak, iya benar. Saya datang ini sebenarnya mau bunuh jenengan. Tapi setelah saya menyaksikan seperti ini, terus terang, saya heran. Ada apa ini? Akhirnya, masuk dulu, jangan di luar. Tamu masuk di luar, masuk. Akhirnya sang alim nanya, maaf, saya mau bertanya, kalau boleh diizinkan saya tahu, jenengan ini dapat seperti ini, dapat kemuliaan seperti ini dari mana? Kok bisa seperti ini? Wah, gak bisa saya omongkan. Lu coba. Nah, akhirnya sang alim tadi, yang asalnya ingin bunuh, kembali ke tugas ulama. Tugas ulama itu apa? Apa tugas ulama? Ada yang tahu tugas ulama ada? Apa tugas ulama? Ya ini menyampaikan ilmu, minimal mengajak, pokoknya ini mengajak orang untuk beriman kepada Allah dan memperbaiki kehidupan untuk menjadi hamba. Akhirnya kembali ke tugasnya. Saya orang Islam, saya punya tugas dari Allah, punya tugas dari Rasulullah untuk dakwah. Saya mau ajak orang ini masuk Islam. Akhirnya, ya Pak, masuk Islam aja Pak. Tidak mau saya. Pak, masuk Islam aja. Tidak mau saya. Pak, Islam lagi. Iya saya tidak mau. Dirayu terus, diajak sampai bolak-balik, diajak ngomong macam-macam. Terus diputer gitu kan, diarahkan ke sana sini, diajak untuk masuk Islam. Tetap akhirnya diajak masuk Islam. Saat ajaran terakhir untuk masuk Islam, lalu diajak ngomong benar, ini. Saat diajak masuk Islam, nolak. Akhirnya sang alim angkat tangan, yaudah. Hidayah bukan dari saya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, yaudah saya permisi pulang. Saat sang alim ini mau balik kanan mau pulang, yang tadi diajak masuk Islam, Pak sebentar, saya ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang alimnya bingung. Ucap syahadah. Kali. Maaf. Jenengan dari tadi saya ajak masuk Islam enggak mau. Setelah saya angkat tangan, saya balik kanan mau pulang, jenengan masuk Islam ucap syahadah. Iya. Kenapa? Itu rahasia saya itu. Loh, maksudnya apa? Saya dari kecil tidak pernah menuruti hawa nafsu. Saya dari kecil tidak pernah menuruti hawa nafsu. Sehingga saya dapat kemuliaan ini. Dibukakan bagi saya alam yang bukan alam saya, sampai saya dibukakan lihat hatinya orang-orang seperti apa. Ini saya lihat jenengan kelihatan, tapi hati tidak kelihatan, tidak tahu. Karena saya pasti punya hawa nafsu, kepingin makan yang enak, ingin tidur yang nyenyak. Jadi saya dibukakan ini hanya karena saya meninggalkan hawa nafsu. Saat panjenengan ngajak saya masuk Islam, hawa nafsu saya itu sudah mengatakan benar ini, ikutan masuk Islam. Saya nolak. Jadi panjenengan itu ngajak saya terus, hawa nafsu saya itu mengatakan ikutan. Ini benar, ini yang hak. Kau bakal selamat, kau bakal mulia, kau bakal selamat dunia akhirat. Saya tolak. Saat panjenengan pulang, hawa nafsu saya tadi ngomong, ah, wis ngono ke ucul tekan Islam untung, wis ngono kira bakal. Saat dia mengatakan itu langsung saya mengucap syahadat untuk masuk Islam. Hawa nafsu ini ada di dalam diri kita dan tidak bisa kita lepas. Makanya di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat setelah perang Badar, perang yang termasuk paling hebat dan harus diketahui sejarahnya dalam umat Islam. Alhamdulillah untuk kita punya selawatnya, selawat Badar. Setelah pulang ada sahabat yang nanya dengan pedang masih terhunus, masih menetes itu darah-darah. Tanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ada perang yang lebih dahsyat dari ini?" Padahal kalau setelah perang Badar kan banyak perang yang lebih dahsyat. Ada perang Uhud lebih dahsyat, perang-perang yang lain juga lebih dahsyat. Tapi bagi Islam sejarah yang paling dahsyat itu perang Badar. Kenapa? Pertama kali
dalam kondisi baru, belum punya apa-apa, masih sedikit dengan keadaan yang ada apa adanya, tidak punya macam-macam, tapi dengan keyakinan mantap teguh di bawah kepemimpinan Rasulullah mendapatkan kemenangan yang hilang demi hilang. Nah, saat ada sahabat yang nanya, ada perang yang lebih dahsyat ini jawab Rasulullah, ada. Apa ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Nah, kira-kira kalau melihat seperti ini, merdeka dari hawa nafsu, kira-kira kelas-kelas koyo awake dhewe iki iso ra ya? Jujur-jujur aja, kita bisa enggak ya merdeka dari hawa nafsu? Lihat teman pakai handphone baru, bagus. Oh, yang ketinggalan. Enggak ada fiturnya ini, kurang. Aku pingin. Tapi kayak merdeka kayaknya enggak masuk deh merdeka. Jadi kita pingin merdeka. Siapa sih enggak pingin merdeka? Berkuasa, ngatur sendiri, menyatakan sendiri, buat aturan sendiri, artinya benar-benar berkuasa untuk merdeka di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini musuh dahsyat kita yang paling berat, hawa nafsu. Setan cuma ngipasin. Saya ingin merdeka, tapi seperti saya kayaknya tidak sampai. Berat. Sedangkan ini harus saya perangi. Sampai kapan? Tidak pernah selesai. Sampai dijemput yang namanya al-maut. Makanya tidak salah kan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yaj'al hawahu tabi'an lima jiktubih. Tidak beriman kalian. Artinya kanda kutip, sebagian ulama memaknai bahasa halusnya, tidak sempurna iman kalian. Padahal kalau kita, kalau masuk dalam makna Islam sepenuhnya, ya tidak beriman. Tapi ya kita masuk, wah saya tidak beriman, tidak mungkin saya iman kok, cuma saya ngaku banyak kekurangan. Berarti istilahnya tidak sempurna iman kita, kecuali menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Taslim penuh, tidak ada bantahan kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an, hadisnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengatur hawa nafsu kita untuk menjadi hamba Allah. Kalau merdeka, baru nanti kita tingkatan-tingkatan yang hawa nafsu kita ini nurut. Maka ada satu ucapan dari seorang, di sini disampaikan satu ucapan dari seorang ulama yang mengatakan hawa nafsunya ini bicara kepadanya. Ini di sini katakan, nafsu berkata kepada hati, ikutlah kamu bersamamu dalam kegiatan sehari-hari, aku akan ikut bersamamu dalam kegiatan ibadah. Nafsu, jadi hawa nafsu ini berkata kepada hati, ikutlah kamu bersamaku dalam kegiatan sehari-hari, aku akan ikut bersamamu dalam kegiatan ibadah. Dijawab oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad Sahibul Ratib, itu adalah ucapan kalau sudah nafsunya mutmain. Artinya kegiatan sehari-hari ya normalnya sebagai manusia, ya makan, ya minum, ya istirahat, ya kadang butuh duduk untuk santai, ikut seperti diikuti. Kan kalau diterangkan di dalam Burdah Al-Imam Busairi, wan nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbur radai ghaira yanfati. Nafsu ini bagaikan bayi yang masih menyusui. Kalau tidak disape, sampai tua nyusu, tidak bakal berhenti. Makanya harus disape, berhentikan. Walaupun nanti nangis, biarkan. Marah-marah, bayi ini ngamuk-ngamuk, jarno. Sampai nanti dia terbiasa, harus tinggalin. Bahaya kalau enggak. Kasihan. Dan nafsu seperti itu. Kita tingkatannya melatih. Melatih hawa nafsu untuk normalnya sebagai manusia. Di sini kalau sudah nafsu mutmainnah, diikuti kegiatan sehari-harinya, makannya dikasih, minumnya dikasih, nanti dia akan ikut mendukung dalam kegiatan
ibadah untuk taat dan takwa kepada Allah. Maka tidak salah, ada satu ucapan dari guru kami Al-Habib Umar bin Hafid, di saat kami berkunjung di Kota Gresik di rumah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, makamnya ada di Kota Gresik. Itu beliau pernah berkata, Berkunjung ke rumah seorang wali itu lebih mulia ketimbang kita ziarah makam. Pernah dengar? Berkunjung ke rumah seorang wali lebih mulia daripada kita berkunjung ke makamnya, ke kuburannya. Kenapa seperti ini? Beliau mengatakan, karena saat di rumahnya itu beliau masih hidup, masih punya hawa nafsu, tapi benar-benar menjadi hamba Allah. Kalau sudah di makamnya, itu sudah mendapatkan hasil dari kehidupannya dia semasa hidup. Nah, saat dia menghambakan diri kepada Allah dengan hada hawa nafsu itu hebat. Tempat itu menjadi tempat yang dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, maaf, orang-orang dulu ada namanya masyhad. Masyhad ini kalau kita bilang seperti apa ya? Petilasan. Petilasan termasuk satu hal yang dimuliakan di dalam Islam. Contohnya apa? Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj ditunjukkan, ini loh tempat lahirnya Nabi Musa, tempat lahirnya Nabi Isa. Ini loh tempat dulu Nabi Musa pernah bersender di pohon. Itu masyhad petilasannya. Makam kuburan juga mulia, hebat. Tapi yang lebih dikatakan sama beliau rumahnya, kenapa? Makanya orang-orang dulu menjaga. Mereka seperti di Muhammad ditarik. Ini masjid-masjid atau rumah-rumahnya ulama-ulama dulu terjaga. Kalau memang tidak hancur karena lengkang waktu, memang sana bangunannya dari tanah liat, itu masih terjaga. Maka masjid di sana yang umur 500 tahun, 800 tahun, 600 tahun dengan bangunan yang sederhana, bukan bangunan yang mewah, megah dengan kekuatan struktur bangunan yang tinggi, tidak, bangunannya sederhana dari tanah liat, subhanallah masih terjaga dan makmur. Itu kenapa? Mereka mengambil tempat ibadahnya orang-orang wali termasuk tempat yang sangat mulia, lebih mulia dari makamnya wali tersebut, sehingga mereka benar-benar napak tilas. Hasilnya itu napak tilasnya jelas ngikuti. Nah, makanya di zaman kita ini kan maaf-maaf, termasuk kita dihilangkan napak tilas kita dari junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Biar umat Islam tidak punya pegangan, tapi insya Allah tidak akan hilang karena Rasulullah ada di dalam hati kita. Ini kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kembali lagi, merdeka, kita tidak bisa merdeka dari hawa nafsu, tapi semoga Allah mengizinkan kita bisa menjaga, mengarahkan, mengontrol, mengawasi, sampai Allah menjadikan kita merdeka dari hawa nafsu kita, menjadi hawa nafsu yang mutmainnah. Amin Allahumma. Terima kasih atas tausiahnya Bibit. Untuk yang selanjutnya, bagi para jamaah untuk bisa bertanya kepada beliau, atau untuk yang tema dengan lain atau permasalahan, monggo Bapak atau Ibu-ibu, Mas. Terus. Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Bapak-bapak? Oh iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, ada yang mau saya tanyakan, tepatnya mungkin minta nasihat. Insya Allah nanti kan bulan depan saya mau ada acara, tepatnya mungkin pernikahan. Tapi kok belakangan ini lebih ke sering kayak ragu, atau apa ya istilahnya, kayak ragu-ragu gitu, Bib. Jadi minta nasihatnya supaya diyakinin hati ini bahwa pernikahan ini apa namanya istilahnya menyempurnakan separuh agamanya, Bib. Karena ya makin kesini kok makin kayak ragu, makin kayak tahu ada amalan-amalan apa saja yang mesti saya lakukan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Ini di luar tema tapi tidak keluar dari tema. Di luar tema tapi tidak keluar dari tema. Karena nikah salah satu cara kita juga untuk mengekang hawa nafsu. Kalau nggak nikah-nikah nanti hawa nafsunya malah biayaan. Jadi tidak keluar dari tema. Cuman yang jadi masalah katanya, ini saya pertama menyampaikan selamat, semoga menjadi salah satu ibadah yang mulia, panjenengan diberi kemuliaan, dimantapkan menjadi orang yang soleh, ketemu jodohnya soleha, yang sama-sama bisa mengangkat panjenengan semua dunia sampai surga, amin Allahumma. Yang jadi masalah, kenapa ada keraguan? Di sini yang namanya nikah ini bagian dari ibadah. Ibadah berarti salah satu tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ada musuh pokok yang tidak akan senang. Namanya iblis, syaitan, dan macam-macam. Nah ini yang paling senang untuk menggagalkan. Karena salah satu yang dicintai sama Rasulullah adalah apabila umatnya menikah. Bukan kawin ya, menikah. Jadi salah satu yang dicintai Rasulullah. Makanya kalau kita ingin masuk yang dicintai sama Rasulullah, kita menikah. Ini salah satu yang dicintai sama Rasulullah. Kalau dengan menikah insya Allah nanti punya keturunan. Yang termasuk buat senyum Rasulullah. Karena beliau pernah menyatakan, fa'inni mubahin dikumul umam yaumul qiyamah. Terus tapi kenapa kadang ada ragu-ragu? Nah ini, inilah setan kerjanya seperti itu. Ragu-ragu dengan pikiran, nanti pikirannya belum nih, setelah nikah nanti pikirannya macam-macam. Nanti saya gimana? Ini gimana? Saya belum siap. Nanti saya gimana? Saya makan nih, oh, saya kerja aja masih kayak gini, kerjaan saya masih gini, nanti saya tanggung jawab ini. Tak usah diurus itu. Oh, belum jalani sudah mikir macam-macam. Gak usah dipikir. Kita bukan nanggung rezeki, kita nanti dititipi sama Allah rezeki. Jadi orang nikah ini, masalah seorang laki nikah sama perempuan, itu yang laki ini mendapatkan istilahnya, apa jenenge? Karena caranya ini connect, asalnya rezekinya ke orang tua, jalurnya dipindah dari Allah ke suami, Jibril. Jadi rezekinya sudah ada, dari Allah sudah ada, bukan dari kita, dari Allah. Cuman nanti dititipkannya pindah, rek. Dan tidak akan insya Allah kelabaan dari rezeki selama kita bersandarnya kepada Allah Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki, bukan kerja. Kerja ini ikhtiar kita, yo nera kerja atau duit, ikhtiar. Sang pemberi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mantepkannya dengan salah satunya dengan menguatkan niatnya, saya mau ibadah, saya mau cari ridha Allah, saya mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan di dalam Al-Qur'an kan ada yughnihumullah min fadlih. Kan barang siapa ini kan nanti kan yughnihumullah min fadlih, dikayakan oleh Allah dari anugerahnya Allah. Enggak mungkin dah. Itu janjinya Allah. Tinggal yang penting justru kuatkan niat selalu. Karena kalau ingin amalan ya termasuk membaca surat Nas. Selama kita sudah yakin dengan agama yang baik, apalagi sejalan, insya Allah. Kalau keraguan itu, insya Allah semua yang nikah, ini Mas Hanif juga kemarin nikah, pasti ada ragu-ragunya. Iya Mas Hanif, mau diceritakan? Seperti semuanya orang kalau mau nikah seperti itu. Nanti ada pikirannya macam-macam, apalagi mama zaman sekarang seperti itu. Karena zaman dulu, katanya zaman dulu gak ribut, orang nikah anakku mau beri makan apa, itu kan zaman-zaman film. Karena kita nonton film sinetron, kita kawin dengan anakku bukan pangan opo. Kita mikirnya itu, ada enggak? Rezeki ini dari Allah. Nanti gimana itu enggak? Jalanin, enggak dijalani enggak tahu. Yang penting bismillah, niat diperbaiki terus. Saya niat mau cari ridho Allah, saya mau cari ngikutin sunnah Rasul. Seperti Al-Habib Zain bin Smith itu kalau mau nikahkan dalam khutbah mesti mengingatkan tentang niat, masukkan hadis tentang niat, mengingatkan setelah khutbah nikah nanti ditandai dengan hadis niatnya rapan tentang niat innamal a'malu binniat. Terus beliau cerita
dalam satu majelis beliau pernah cerita, artinya ada empat keluarga, ada empat tipe keluarga. Yang pertama suami istrinya soleh, yang kedua soleh dan solehah. Yang kedua istrinya soleh, suaminya tidak soleh. Yang ketiga suaminya soleh, istrinya tidak solehah. Yang keempat sama-sama tidak ada yang soleh. Kau pingin yang kemana? Yang ke satu, sudah diniati dari sekarang, minta sama Allah ingin jadi keluarga kau soleh, istrimu soleh, keturunanmu soleh, soleh. Nah, itu niatnya jadi bagian dari itu. Wah, insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Kasih jawabannya lengkap sekali, Ibu. Yang selanjutnya mungkin ada dari perempuan, ibu-ibu atau bapak. Sama tentang pernikahan, silahkan. Atau mau tanya yang lain? Apa, Mas? Oh, tanya. Tak kira melambaikan tangan, tidak kuat itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Yenik dan Mas Anies. Mau tanya tuh terkait dengan hawa nafsu ini. Ini kan kadang saya suka heran ya, terkait dengan pengawasan dari Allah dan pengawasan dari CCTV. Terkadang kita lebih didikan, lebih takut, lebih meningkatkan kejujuran kita ketika diawasi CCTV ketimbang mendapatkan pengawasan langsung dari Allah. Nah, terkait dengan peningkatan kualitas keihsanan seperti itu, ada tipsnya peningkatan kualitas keihsanan saya. Oke, sambut. Peningkatan keihsanan. Kira-kira yang hadir ada yang namanya ihsan? Dia sendiri. Oh, perkenalkan diri. Dibuat untuk viral, tolong monggo ya. Emang tidak dipungkiri, kita lebih takut dengan nyata ketimbang yang kita tidak nyata. Kita yakin, percaya Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, tapi keyakinan kita, keimanan kita itu seberapa? Itu yang jadi masalah. Jadi bukan ihsan yang jadi masalah, iman kita dulu masalah. Kalau ihsan ini sudah pengamalan dari iman. Anta'budullah ka'annaka tarah fa'inlam takun tarah fa'innahu ya Rab. Kau menyembah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Gak mungkin kita. Berarti kita masuk yang kedua. Kalau kau gak yakin, gak bisa melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat kau. Yakin kan berarti iman. Nah, iman kita seberapa? Kita kenali. Maka di dalam satu ucapan ulama mengatakan, man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang tahu dirinya, dia tak akan tahu Tuhannya. Kalau kita ini kira-kira tahu diri kita enggak? Saya Hasan. Hasan ini maksudnya apa? Ini sopo, Hasan. Hasan ini sopo. Hasan. Ini ingin meningkat, itu minat meningkatnya. Kita kenali diri kita. Artinya kenali diri kita secara menyuruh. Kau diciptakan ini buat apa? Nyembah. Yang mau sembah siapa? Allah. Enggak, kita enggak nyembah Allah. Kita lebih nyembah kepada selain Allah, artinya lebih mementingkan dunia kita, kita lebih mementingkan harta kita, lebih mementingkan nama baik kita, lebih mementingkan jabatan kita, lebih mementingkan pangkat kita, lebih mementingkan kedudukan kita ketimbang kita mementingkan Allah. Jadi iman kita yang perlu dikoreksi, termasuk memperkenalkan diri benar-benar dengan istilahnya, kan ada pelajaran sebelum kita belajar fikih ini, ada pelajaran tauhid, akidah. Tauhid itu nanti kan ada belajar sifat wajibnya Allah. Yaitu sifat belajar kan juga untuk belajar diyakini, diketahui benar. Kalau sudah Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, ya udah. Kayak kita kalau sudah baca Al-Qur'an, kayak baca Yasin, al-yawma nahtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, pada hari ini kami tutup mulut mereka. Yang berkata nanti tangan mereka, kaki mereka, kulit mereka, semuanya ngaku kepada Allah. Kita belum pernah bayangkan hal ini, benar-benar kita selami ini ayat. Ya apa aku ngiku? Kalau sudah seperti itu nanti kita tahu. Maknanya kita muraqabah.
bersama Allah, yang Allah tidak pernah lepas dari kita, selalu melihat kita. Tidak ada. Makanya kalau orang sudah tahu dilihat sama Allah, dia amal ibadah tidak urusan sama orang. Dia berbuat baik, tidak ada urusannya sama orang. Dia yakin Allah maha melihat. Kalau dia buat kesalahan kecil, tidak ada yang tahu, dia takut. Karena Allah tahu, dia Allah melihat. Dan nanti bakal dibalas sama Allah kalau tidak tobat dengan taubatan nasuha. Jadi meningkatkan keimanannya dengan lebih mengenal dirinya, juga untuk mengenal kepada Allah. Seperti itu kurang lebih. Paham Mas Isamir? Atau memperkenalkan lagi? Anda aja. Terima kasih. Untuk yang ibu-ibu, tidak ada, monggo. Mbak-mbak, kalau sudah ada, karena sudah terlalu malam, tutup monggo dengan doa. Pada malam ini, doa akan dibimbing oleh beliau, Habib Hasan Ghadran Al-Jufri. Halo, Bu. Siril Fadihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka wa tawashshafa ilayka wa natawajjahu ilayka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ulya wa jamil anbiya wa mursalin khususan nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa jamil awliya wa lama salihin wa sahabam karam min ahli la ilaha illallah min ahli minna hum ahli sidqi wal wafa antafir lana dunubana wa tasturu yubana wa tashrif burubana wa tabdi jamiha jatina ya Allah. Allahumma saddidna ala al-haqi wal-huda, Allahumma adbidna ala khairi billati, Allahumma ya muhawwil al-akhwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma arzukna ilman nafi'a wa amalan salihan mutakabbala, wa saddidna saddidna ala al-haqi wal-huda, wa ahfadna min az-zalal wal-dolal. Ya dal jalali wal ikram, ya dal mawahib al-idham, Allahumma ja'al ikhwanana al-hujjad wal-umar hajjahum hajjan madrura, wa sahyahum sahyan mashhura, wa dambahum dambam maghura, wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya aliman bima fi sudur, akhrijna min adulumati ila nur bihaqika ya Allah ya hadi ya nur, wa bihaqi nabiika Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sayyidin nur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawm al-kafirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم شربة أنيعة مريعة لا نطمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي والآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لسر الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dengan tutupnya doa berarti berakhir acara pada malam ini. Saya selaku pembicara pada malam ini, apabila ada kesalahan dan tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada seluruh panitia, terutama pada Remaja Islam Masjid Nusa Tengah yang telah melaksanakan acara pada kajian malam hari ini. Dan mungkin kurusan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.